pertama gimana Pak? Hah? Mobil dulu. Bisa pertama dijelasin. Mobil dulu, saya juga tidak tahu kejadiannya apalah, mobilnya mobil apa. Nah setelah itu si water beton ini, beton barrier ini ke tengah, ditabrak sama motor kendaraan roda 2. Lalu mobil ini Toyota ini baru menabraknya. Tapi nggak ada korban Pak ya? Nggak ada korban jiwa ya. Oke, semuanya sudah selesai Sofia. Ya udah selesai ini. Saya juga udah kontak tim laka sama orang derek ya. Oke, ya siap. Makasih Pak. Nggak tahu ini urusan dinas atau urusan siapa. Itu lampunya security banyaknya taruh situ, Pak. Karena emang nggak kelihatan Pak. Ini kan sebentar udah dikasih penerangan. Dari pihak Disub juga udah kasih penerangan. Disub ya mau saya. Karena mungkin dari gimana ya Pak ya? Tadi saya bilang anu jangan, dia lagi ngobrol katanya. Handle saya berhenti, itu mobil udah gini, masyarakat baru 1-2 karena beton udah nengani, sana udah pasti nggak bisa jalan Pak kalau nggak dibantu masyarakat gitu. Bapak dari mana? Bandung? Saya dari arah Bogor. Oh, arah Bogor. Nggak kenal ya, yang motor kedua yang belakang. Oh yang motor ya? Kalau yang motor, motor dari mana tuh yang motor? Motor dari daerah Tarogong. Tarogong. Iya, daerah Tarogong. Jadi dia mau ke Kiara Condong katanya. Tadi boncengan yang motor? Iya boncengan. Udah pas belakangnya. Udah nggak usah apa-apa. Tapi motornya masih bisa berjalan berarti ya? Normal. Udah masih. Nggak apa-apa motor. Dia kena jari nih robek. Ada bleeding aja kan? Kebetulan depan apotek ya apotek tuh bantu juga sih. Jadi bapak baru lewat sini? Ya lewat tuh motornya di depan apotek. Oh motor bapak di depan apotek? Iya.